Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kasus COVID-19 Omikron di Depok sudah melampaui puncak varian Delta. Sementara pemerintah kota Depok telah mengeluarkan surat edaran tentang kesiapsiagaan menghadapi kasus COVID-19. Melalui surat edaran tersebut, Wali Kota Depok mengatakan setiap warga menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Warga dapat menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan makanan gizi seimbang dan pola hidup bersih serta sehat. Lalu bagaimana komentar warga terkait lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat? Berikut liputannya. Tahu kalau melonjak, cuma belum tahu sih kalau Depok itu paling tinggi. Soalnya di sekitar aku juga emang banyak yang kena. Tahu sih, soalnya suka lihat di berita juga. Tahu. Diri sendiri pasti pakai masker sih kemana-mana, terus bawa hand sanitizer juga. Terus lagi ya jaga jarak gitu aja ya. Sih. Kalau saya sih paling ya kemana-mana pakai masker, terus jaga jarak juga. Sama misalkan saya harus ke kantor gitu ya, saya usahain bawa makan sendiri, terus kemana-mana sadar buat selalu cuci tangan gitu. Kita jaga kesehatan ya, jaga jarak, terus memakai itu apa, minum vitamin, mencuci tangan, pokoknya menerapkan 5M yang ya kayak seperti yang dianjurin dari PT Gojek juga, kita ikutin protokol kesehatannya. Harapannya semoga nggak ada dari sini lagi aja. Semoga nggak kasusnya tuh nggak setinggi dulu gitu, biar nggak ada karantina lagi, PPKM lagi, lockdown lagi. Bisa diatasi. Iya. Biar lebarannya bisa bareng keluarga. Sebenarnya lebih ke masyarakatnya juga sih, soalnya kita kan juga harus kerjasama ya. Jadi buat dari segi masyarakatnya juga biar lebih aware lagi, buat kemana-mana selalu jaga jarak, pakai masker, terus juga kalau nggak berkepentingan banget tuh mendingan diem di rumah aja, karena kalau cuma ngandelin pemerintah atau kitanya sendiri nggak aware juga nggak akan bisa ngebantu sih gitu. Harapannya ya mudah-mudahan cepet turun ininya dah, biar bisa pulih lagi, biar aktivitas bisa normal, ekonomi bisa normal, kita bisa cari rezekinya biar lancar lagi kayak seperti dulu. Selain itu, pemerintah kota Depok mulai hari ini akan memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Kebijakan itu diambil usai melihat kasus penularan COVID-19 di kota Depok semakin tinggi.